dari Mitra Kukar, pelatih kepala Rafael Berges Marin. Wasit di sore hari ini yang akan diturunkan dua, Zainal Arifin dan wasit cadangan Toto Fitrianto. Inilah line up dari Mitra Kukar. Sama-sama kita dapat menyaksikan para penonton dimanapun Anda berada di wilayah pertahanan Mitra Kukar. Out! Dan hajar! Hilton Moreira! Di menit ke-11, dari sebuah tendangan indah, Ian Luis Cabez dimaksimalkan. Hilton Moreira pada menit ke-11. Bocor merobek gawang lawan yang dikawal oleh Gary Martin Milian Mandagi. Kita lihat bersama-sama. Au! Terkecoh pemain belakang dan zip! Zip! Au! Bocor memang derobek Jawa Jala Mitra Kukar pada menit ke-11. Free kick diambil Buah Salosa, dibuang karakannya di sisi kiri lapangan ke depan. Oh, nyaris bocor. Sebuah tertipura di sore hari ini. Ya, inilah tayangan ulang sebuah tendangan yang baik. Para penonton dimanapun Anda berada, kembali terjadi sebuah gol bagi anak-anak Persipura Jayapura. Skor berubah menjadi 2-0 Sacramento. Marcelo Sacramento. Saat ini Marcelo Sacramento sudah mengoleksi 4 gol di Gojek Liga 1 Indonesia dan cukup produktif di sore hari ini. Nampak senyum mempesona kepada rekan-rekannya. Inilah bagaimana gol tercipta, gol kedua Sacramento. Bocor, sebuah heading terarah yang mengelabui lini pertahanan bahkan penjaga gawang Mitra Kukar yang dikawal Martin Milian Mandagi yang tak mampu memberikan kepada rekannya. Shot! Oh! Begitu tenang Dede Sulaiman mengamankan bola serahkan oleh pemain dari Mitra Kukar. Kita lihat sebuah dibuat. Ya. Oh! Kita lihat. Oh! Apakah? Oh! Waduh! Membuat dilema para penonton atau supporter Persipura Jayapura di Stadion Mandala Jayapura. Walaupun hanya kena tiang. Luar biasa. Pemain Mitra Kukar masuk mencoba. Ya, kita lihat masih anak-anak Persipura Jayapura. Kita lihat masih Sacramento. Oh! Di Stadion Mandala Jayapura. Masih terlalu angker untuk ditaklukkan di sore hari ini rupanya. Kita lihat dari tayangan ulang Sacramento sejauh ini dengan skor 2-0. Bayau, kita lihat sebuah shootnya, sebuah chip namun terlalu deras, jauh keluar lapangan di atas mistar gawang. Mudah berjalan keluar Gunansar Mandoen dengan memaksimalkan keunggulan pemain Mitra Kukar, mampu menyamai keunggulan yang saat ini dipimpin oleh Persipura Jayapura. Offside ternyata Bayau. Sayang sekali, sebuah pelanggaran kartu merah. Memang terlihat jelas
Bola dilempar ke wajah dari asisten wasit dan sangat dilihat jelas oleh wasit Ruli Ruslin Tambutina. Pemain Persipura Jayapura mencoba mencari celah, membangun serangan kepada anak Persipura Jayapura sendiri. Kita lihat bocor Septian David Maulana memperkecil keunggulan skor sementara Mitra Kukar 1 Persipura 2. Sebuah tropas yang diberikan rekannya dan Maulana mengecoh gawang yang dikawal oleh Dede Sulaiman. Begitu cantik masuk menembus di sebuah